Assalamualaikum guys, selamat datang kembali ke QZA channel. So pada hari ini kita nak tengok satu headphone daripada Plextone. By the way, terima kasih Plextone sebab sponsoring this video. Dan pada hari ini kita ada satu model daripada Plextone yang bernama G15 punya headphone. So jom kita check it out. So perkara yang pertama, kita akan buat quick unboxing untuk kita tengok apa yang ada dalam kotak headphone ni. So basically inilah kotak G15 tu, di mana di bahagian depan ni ada dia punya model dan gambar, dan di sebelah sisi kiri ada yang menuliskan tentang G15 hammering in the bass, dan di sebelah kanan pula ada beberapa features yang tertulis. Dan kita tengok di bahagian belakang ada lagi perincian berkaitan dengan headphone G15 ni. So mari kita tengok dalam kotak ni apa yang dia bagi sekali. Okay, so yang pertama kita nampak ada warranty card yang menyatakan 1 tahun warranty. Dan the next one ialah kita ada manual book. Next, kita ada beberapa extra ear tip yang kelihatannya ada wings eh. Dan next one, kita ada wire splitter untuk kita connect pada microphone ataupun dan sebagainya. Dan last one, kita ada headphone G15 tu sendiri. So di bahagian sini kita nampak ada magnet eh, yang boleh lock lah tu, automatic lock. Dan bentuknya memang sangat seakan-akan gaming punya headphone lah. Dan di bahagian bawah sikit ni kita nampak ada macam button untuk kita adjust volume, dan ada satu button kecil untuk kita play atau pause atau end call dan sebagainya. Dan headphone ni masih mengekalkan ciri-ciri untuk penggunaan 3.5 headphone jack. So untuk design headphone Plextone G15 ni, kalau kita tengok memang truly kita kata gaming punya headphone lah, dengan ada wing dia, dengan dia punya warna merah dia kan. Dan bila kita pakai headphone ni, kita masuk dalam telinga, memang kita tidak akan rasa macam nak longgar ataupun mudah tertanggal. Ia sangat-sangat solid bila berada di dalam telinga, dengan ditambahkan lagi dengan wing dia punya tips tu. So memang sangat selesa dan sangat padu bila kita memakai dia dalam telinga kita. Selain itu, ia juga menggunakan 3.5mm headphone jack. So pastikan handphone anda ada lubang untuk cucuk headphone jack, ataupun boleh menggunakan USB dongle lah untuk connect dengan headphone ni. So the next one, kita akan tengok experience eh. Kita akan go through beberapa experience. So yang pertama, dalam penggunaan music, saya dapati bahawa dia ada bunyi bass, tapi bass dia tidaklah sepower headphone yang lain, tapi boleh dikatakan agak bagus dan power untuk range harga sebegini. So dengan music sangat puas hati lah. So bila main game pula, kita tahu headphone ni dia ada didatangkan dengan stereo sound, dia support stereo sound. So bila kita main game seakan-akan macam COD Mobile, PUBG ke Free Fire ke, kita boleh dengar enemy tu daripada kanan ke kiri sebab dia ada function stereo. So memang kita rasa superb lah, dengan ditambah lagi dengan dia punya ketat dalam telinga tu. So experience main game memang jadi sedap. So saya juga ada try untuk menggunakan headphone ni untuk membuat call dan menggunakan mikrofon yang terbina, dan ternyata tiada masalah dan dia punya voice clear dan sangat sedap lah untuk digunakan. Okay, so pandangan peribadi saya ataupun konklusi saya terhadap penggunaan G15 ni, saya mendapati bahawa kalau tengok daripada design dia, memang absolutely nampak seperti gaming punya earphone atau headphone lah. Dan experience dia dengan harga yang boleh kita dapat di bawah RM30, so saya sangat-sangat berpuas hati sebab dia ada beberapa bass sikit, dan dia ada harmony, dia ada treble sikit, dan dia punya wing, extra tips yang diberikan, memang kita kata sangat-sangat berbaloi lah dengan harga ni tu. So setakat itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. See ya.